menitipkan piagam dan plakat dan piagam beserta kepres yang asli seluruhnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rapat paripurna memperingati puncak hari jadi Provinsi Bangka Belitung ke-18 tahun ini, turut hadir Forkopimda, wali kota, para bupati yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para mantan gubernur dan istri, tokoh presidium, mantan ketua, dan anggota DPRD Bangka Belitung. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigus Jaya dalam sambutannya mengatakan, momentum hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-18 tahun, pemerintah maupun pihak terkait diharapkan bisa bekerja bersama dengan maksimal guna menjadikan provinsi tercinta lebih baik lagi. Dalam rapat paripurna hari ulang tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kali ini merupakan hari yang istimewa, di mana Depati Amir resmi menjadi pahlawan nasional dari Kepulauan Bangka Belitung yang telah disahkan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Dan keluarga Depati Amir secara resmi memberikan pelangkat kepahlawanan dari Presiden kepada pemerintah. Tidak hanya itu saja, pemerintah beserta DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat akan segera membangun prasasti bagi pahlawan nasional Depati Amir. Dari Pangkal Pinang, Wandi Kurniawan mewartakan.